Oke, kalau suplemen vitamin mineral tidak masalah, tapi kalau suplemen seperti suplemen protein atau suplemen penambah berat badan, hati-hati terhadap kelebihan protein dan juga kelebihan gula atau karbohidrat di dalamnya. Karena Anda harus lihat apa bahan di dalamnya, karena biasanya tersembunyi ada karbohidrat dan juga ada gula di sana, itu Anda harus perhatikan. Jadi suplemen alami tetap adalah makanan alami. Gimana? Jawabannya dahsyat kan? Sampai jumpa di Q&A berikutnya.